gitu. Nah, si dia Alucard mati, guys ya. Langsung dihantam, guys. Guys, kalau orang ini diaduin sama Muhammad Edison menang mana ya? Karena sama-sama suka main Alucard doang gitu kan. Jadi menang mana gitu ya? Apa mau saya aduin? Saya kenal dua-duanya loh. Tinggal saya aduin. Kalau kalian mau ya, kalau nggak mau ya udah enggak. Gua nggak masalah, guys. Guys, buat kalian yang mau joki murah bisa langsung WhatsApp ke nomor ini, guys ya. Dan buat kalian yang mau top up diamond murah, langsung aja ke rogers.com, guys ya. Oke. Okay? Dan buat kalian yang mau pakai jasa titip pos akun, kalian bisa langsung ke rogersmarket.mlbb di Instagram atau di website kita www.rogersmarket.com, guys ya. Oke, guys, mari kita belajar dari Top Global Alucard 13 season 27 ya. Ini season 27, guys ya, enggak salah kan? Ini Global Alucard nomor 13 dan MMR-nya sekarang 8878 dan untuk semua seasonnya kalian jangan kaget deh, lihat mesinnya ya. Untuk semua seasonnya pertandingannya dan untuk semua seasonnya 14.000 pertandingan dengan hero power atau MMR 8900, guys ya. Oke, kita langsung aja mulai sekarang gimana sih cara game buy-nya ya. Dan oke, guys, di sini kita udah mulai dan di sini gue mabar berdua sama dia. Tapi di sini kita akan watch dia alias nonton dia doang, guys ya. Jadi ini adalah Global Alucard 13 Alucard. Oke, di sini Alucardnya pertama beli sepatu merah. Sepatu merah ya, bukan janda merah ya. Bercanda, guys. Oke. Pertama-tama dia dibantu Kari ya. Dia naikin skill berapa dulu ya? Skill 2, guys, skill 2. Jadi Kari bantuin dia farming jungle ya. Ngapain Kari oke-oke ya? Apakah karena minionnya di clear? Oke, dia langsung farming di sini ya. Dan dia langsung farming di seperti ini, gak langsung ke map biru ya. Wih, dihalangin, guys ya. Bah, gila nih si Yivi, ngaco-ngaco, guys ya. Minta ditempeleng dia, guys. Oh, langsung di retri, guys. Pokoknya kalau Bulbasaur hijau langsung retri, guys ya. Emblemnya emblem assassin ya. Yang dimana kita bunuh hero tambah darah. Sama lari cepat. Oke. Dia farming ini apa buff biru dulu. Tapi suka sini ya. Oke, udah ada ulti dia. Dia belum jadiin sepatunya ya. Dia beli, melainkan dia beli dua pedang ya. Pedang ini namanya dagger. Oke, di sini dia, ini gua, guys ya, yang main di ujung ya. Jadi di sini gua ada konten mari belajar, guys ya. Ini part 2 sih. Yang kemarin soon ya. Di sini dia gak tahu, guys ya, kenapa alert morse attack gitu ya. Oh, di sini pas gua di geng, dia tuh langsung naik ke atas, guys, pintar banget ya. Dia tuh gak biarin temannya sendirian gitu. Nah, si dia Alucard mati, guys ya. Langsung dihantam, guys. Lapu-lapu mau buy one, guys, sama dia, cok. Langsung kabur aja, guys, ya. Jangan dilawan, guys, kalau lapu-lapu ulti, ya. Oh, dia pertama beli sabit merah, kayaknya, guys. Oh, langsung di farming tiga-tiganya, guys, ya. Oh, dia enggak, guys. Dia enggak farming, guys, ya. Melainkan dia biarin minion gua. Oke, dia enggak nafsu one. Tarik turtle-nya dulu. Dia fokusnya skill 1, ya, guys, ya. Skill 1, ya, sekali lagi, ya. Fokusnya naikin skill 1 ya. Kenapa gua ulti, guys, itu, guys? Gua kejar musuhnya, guys. Gila, guys, ya, ini si siapa namanya, guys? Si Glowny cari masalah, cok. Wah, gila, guys, ya, mati di sama Glow ya. Oke. Guys, kalau orang ini diaduin sama Muhammad Edison menang mana ya? Karena sama-sama suka main Alucard doang gitu kan. Jadi menang mana gitu ya? Apa mau saya aduin? Saya kenal dua-duanya loh. Tinggal saya aduin. Kalau kalian mau ya, kalau nggak mau ya udah nggak. Gua nggak masalah, guys. Di sini kita war, tapi dia nggak ikut, guys. Dia tuh nggak buru-buru gitu. Jadiin item dulu, fokus farming sampai jadi. Kalau udah momen baru ikut ya. Wah, ini sakit banget, cok. Wah, gila, guys, ya, ini si Hayabusa sih cari mati ya. Cuman kayaknya di sini Haya mati gak ya? Gak tau gue ya, karena gue gak ikut. Oh, mati, guys ya. Kayaknya si ini pakai ini, guys. Pakai petrify-nya kan.
Oh enggak ya. Sabit merah udah jadi dan dia pakai item Magic Defense ya. Sepatu merahnya jadi. Habis itu sabit merah ya. Tinggal janda merah yang belum, guys. Dia gak mau bantai Glow, guys ya. Karena Glow itu memang sangat-sangat ribetin gitu. Di sini gua tuh fungsinya kejar musuh, guys ya. Pakai naga takutin gitu. Di sini dia rebut jungle si dapetin sama si Aluk, dapetin sama si Hayabusa, guys. Wajar sih, dia gak ada retri ya. Jadi mau adu gimana pun tetap kalah gitu. Dia fokus farming, gak ikut war. Fokus jungle gitu ya. Item keduanya apa ya? Item ketiganya ya. Dia langsung tarik sama-sama buat dibunuh. Sepertinya akan terjadi pembunuhan di sini. Maksudnya di mid. Kayaknya ya guys ya, terjadi pembunuhan di mid. Oh, terjadi pembunuhan ya. Terjadi war maksudnya, guys. Ih, anjir, yang kecil kenapa di ulti ya sama dia ya? Oh, enggak. Oh, di ulti guys, yang kecil guys. Yang gerobak. Oke, dia fokus jungler. Dia putar guys ya, rotasinya junglernya diputar. Maksudnya dari bawah sampai ke atas gitu. Dia gak buru-buru war guys. Memang main Aluka tuh gak boleh buru-buru ya. Oke. Tapi di sini ya, Haya tuh kalah 2 level sama dia, guys. Hayabusa ya, kalah 2 level. Hayabusa level 8, dia udah level 10. Di sini kita mau jagain Haya, guys ya. Guys, tau gak di sini kenapa saya ulti, guys? Karena ada jungle biru Hayabusa, guys. Gue gak rela diambil gitu. Karena tadi diambil sama dia, guys. Langsung saja di retri sama dia. Di sini Glowy mati ya. Oke, gua gak tahu ya item ketiganya apa ya. Nanti kita coba lihat sama-sama. Dia pokoknya fokus farming, guys. Gak buru-buru gitu. Siapa yang bilang Alucard itu masih sampah, guys ya? Maksudnya ada yang bilang tuh hero Alucard sampah lah, hero epic lah, hero apalagi ya, gue lupa deh, hero GM lah gitu ya. Tapi enggak guys, di period ini gitu. Dia gak buru-buru ya. Sekali lagi jangan buru-buru. Fokus farming aja pokoknya guys. Kalau ada retri, retri aja ke jungle biru atau buff merah. Ataupun ke retri yang bisa di retri gitu. Ke jungle yang bisa di retri maksud saya guys. Oke, kita lihat item ketiganya ya. Item ketiganya pistol guys. Dia tarik sama-sama ya. Item ketiganya pistol, dia belum jadiin endless battle atau apapun. Karena udah live gini guys ya, kalian tuh pakai Alucard, gak perlu buru-buruin endless battle lah, gak perlu buru-buruin Huskell lah, itu yang saya pelajarin. Karena kenapa guys? Dia ada ulti buat nyedot darah musuh. Gitu guys. Jadi buat apa pakai endless battle? Enggak sih. Mending pakai aja Windtalker guys ya sekalian ya. Biar larinya kencang gitu. Bener kan guys? Karena dia udah ada life steal gitu ya. Itu yang saya pelajarin dari cara bermain Alucard di sini ya. Oke. Okay. Jadi berkaitan mau hyperin Alucard bisa guys. Siapa hyper cuman Fredrin, Martis, Fredrin. Nih guys, di ulti sama dia guys. Gak masuk damage gitu. Malah si Hayabusa yang kabur ya. Tuh, life steal-nya kencang kan guys? Tuh. Boom, cari mati guys ya. Cari mati ini. Bosan banget guys. Hyper Fredrin Martis. Coba Hyper Layla kayak gitu ya. Alucard kayak Jirong kayak gitu. Biar orang puas nontonnya guys ya. Anjir. Gila loh. Sendiri masuk ke turret musuh guys. Gila sih ini orangnya. Tolong Muntun, bilang ke anak MPL jangan hyper Fredrin Martis Akai gitu ya. Coba lalu ke Jilong gitu. Seru pasti nontonnya guys ya. Gak bosan mestinya guys.
kan bukan main rank gitu ya. Gila sih. Kita tengok item keempatnya ya. Item keempatnya Endless Battle ya guys. Dia baru jadi Endless Battle di item keempat. Kayaknya Hayabusa bakal mati deh. Di sini dia solo shot. Yang gua heran tadi ya guys ya, CPE di turret disamperin sama dia ya guys. Gila nih orang. Dia cari-cari si Hayabusa guys. Kayaknya bakal adu guys ya. Hayabusa sama dia bakal adu retri guys ya. Hayabusa gak berani guys. Hayabusa bayar sama dia. Ketemu. Oke, langsung di ulti sama Hayabusa. Gila. Kelas banget cok. Hampir kena suriken Hayabusa ya guys ya. Gila sih. Hayabusa buy one ya. Pakai belum buy one. Tuh, lifestealnya kencang guys. Lebih kencang dari NS Battle sebenarnya guys ya. Terus akan dia keluar lifesteal gitu. Gila cok. Item kelima kayaknya BOD deh guys. Gila guys ya. Ini menit 11 udah end. Kita anggapnya menit 10 guys ya. Karena kita respon creep sama minion kan detik 40 ya. Detik berapa ya? Respon minion 11 detik kan. Oke, langsung dihantam semuanya. Gila guys ya. Buset, triple kill dihantam sendiri guys ya. 11 menit sudah end. Sebenarnya 10 menit sih. Wipe out udah 10 menit gitu ya. Gila, kelas. Jadi victory. Pelajaran yang gue ambil, lifesteal di Alucard tuh sebenarnya nggak perlu beli item, guys. Dia udah ada lifesteal sendiri gitu ya. Nah, ini dia itemnya ya. Ini kelima, item kelimanya udah pasti BOD ya. Oke, guys, thank you semuanya udah nonton. Inilah Global Alucard, guys ya. Nomor Global Alucard 13. Sekian, saya Samandra cabut dulu ya. Kita di sini part 2 doang ya. Oke, thank you ya.